Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dulur-dulur kabeh. Kali ini hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Kali ini Double Decker 27 DD tidak hadir ya. Maintenance dan digantikan 20 XA. Jadi 2 PP itu enggak hadir nanti karena 27 DD tadi mau membawa rombongan ke Jogja piknik. Sekali-sekali 27 DD piknik ke Jogja. Oke, yang sebelah kiri dulu ini ada eksekutif plus 34 DD, harga tiket Rp340.000, Malang Pulau Gebang, keberangkatan jam 4:30. 20 XA ini keberangkatan setelah 25 DD. Ini penggantinya 27 DD. Harga tiketnya Rp570.000. Dream Coach 20 XA. Tujuan akhir Pondok Cabe ini ya. Terus 25 DD ini Bogor, harga tiketnya Rp570.000, kelasnya suite class. Kelasnya sama sama Dream Coach. Di podo baik. Untuk kelas suite family ada 70 RE. Ini keberangkatan jam 16.15. Harga tiket Rp450.000. Dan dihimbau buat teman-teman semua atau para penumpang sekalian, dimohon 30 menit sebelum keberangkatan hadir, karena banyak sekali penumpang yang telat-telat, jamnya molor-molor. Kasihan penumpang yang lainnya udah menunggu di dalam. Rp20 XA, berarti di Surabaya ada 18-19 XA yang bawa Rasito. Orangnya tidur. Pada turu guys. Sepi ya, shelternya sepi banget. Di shelter sepi. Kenceng ya. Di shelter cuma ada Karina doang nih yang baru hadir double decker. Mas dulu lah. Untuk pemesanan tiketnya di loket 9 Terminal Arjosari. Lebih enakan ke loket ya, harganya itu beda sama yang di online. Kadang online itu kadang pas promo ya murah, tapi kalau nggak promo itu beda 20-30 gitu. Kan ikut kayak asuransi. Tak tuku kopi sih. HR masuk nih, HR 135 The Backbone dari Dampit. Turen deh, Turen Dampit. Kalau Sinar Jaya berangkatnya paling akhir-akhir. Tuh kalau Terminal Arjosari dari dilihat dipantau dari mes seperti ini. Penumpangnya masih sepi. Dua hari ini Sinar Jaya full seat nih. Seminggu deh, udah seminggu ini full seat, gak tahu ini mulai hari Senin ini nanti ada enggak.
Pak Luki turu, Pak Luki. Pak Luki tidur. Enggak. Kopi ya, di cup ya. Buat teman-teman semua, hari ini untuk Sinar Jaya sudah full seat ya. Sisa satu untuk yang suite family. Untuk besok masih ada, mohon segera pesan segera. Takutnya kehabisan lagi karena masih musim liburan ya. Hari ini penumpangnya full seat. Kok tahu aku dari info dari mana? Dari Pak Yanto. Pak Yanto itu agennya Terminal Malang. Pesen tiket nih Pak Yanto ya bisa. Nomor teleponnya kok tak dudui. Dari sekian ini tiket yang paling murah tuh ya Sinar Jaya ini. Paling murah, cepat. Pelayanannya apik, bisa apik. Bus akap sudah pada masuk. Sinar Jaya mah belakangan jam 3 sampai jam 5. Doyo merak. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Topan Channel. Besok kita lanjut kembali. Hari ini Sinar Jaya ada 6 keberangkatan, yaitu 1 Turen, 1 dari Karangkates. Tentunya jangan lupa subscribe, like di Topan Channel. Hari ini Sinar Jaya full seat. Untuk besok masih ada, mohon segera pesan di agen terdekat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat kerja dulu. Selamat beraktivitas.